Kali ini, saya akan memberikan tutorial singkat tentang langkah-langkah apa saja yang Anda harus ambil supaya di sisa waktu hidup Anda tetap akan sengsara. Langkah pertama, bangun tidurlah kapanpun Anda mau. Jangan bangun tidur pada jam yang wajar atau normal, tetapi bangunlah pada jam yang Anda rasa nyaman pada diri Anda sendiri. Kalau ingin bangun jam 10, bangunlah jam 10. Kalau ingin bangun setelah zuhur, bangunlah setelah zuhur. Gak apa-apa kok. Yang paling baik adalah pada malamnya Anda harus begadang untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, dan besoknya bangunlah sesukamu. Pastikan kamu bangun pada saat semua orang sudah memulai hari mereka. Anda harus benar-benar memastikan bahwa Anda telah melewatkan setiap kesempatan untuk memulai hari Anda dengan langkah yang benar. Dan saat Anda bangun dari tempat tidur, jangan merapikan tempat tidur dan jangan mandi. Makin jorok, makin baik. Karena ketika Anda nggak bersih, maka semangat Anda akan hilang karena dikelilingi oleh hal-hal yang tidak bersih dan berantakan. Pakai saja baju atau celana atau daleman yang Anda pakai kemarin dan pergilah keluar. Penting loh bagi Anda untuk memulai hari dengan semaunya dan tanpa harga diri, dan usahakan untuk merasa sekotor mungkin. Langkah kedua, pastikan rumah Anda selalu berantakan. Mungkin rumah Anda telah dipenuhi dengan barang-barang dan ada tujuan-tujuan tertentu dari masing-masing barang tersebut. Anda harus memastikan bahwa rasanya akan sulit untuk tidak berantakan. Jangan diberesin kalau mau tetap hidup dengan suntuk dan tanpa ide. Karena ide akan selalu lahir dari tempat yang bersih. Jadi jangan diberesin dan biarkan semua berantakan. Kandang ayam bisa menjadi sebuah ide, sehingga secara tidak sadar itu akan memperkuat pandangan Anda bahwa hidup Anda itu tidak teratur. Ini akan meyakinkan Anda bahwa berantakan itu akan membuat Anda sengsara di sisa hidup Anda. Langkah ketiga, menunda. Ketika muncul pikiran untuk melakukan sesuatu yang produktif, seperti membersihkan dapur Anda yang menjijikan, abaikan saja dulu pikiran tersebut. Ketika terpikir untuk beresin tempat tidur, abaikan semuanya. Lagi pula, Anda itu baru bangun tidur kok. Anda masih punya banyak waktu untuk membereskannya. Yang paling penting itu bukan beresin tempat tidur, tapi kita harus mengambil handphone kita, scroll TikTok untuk mendapatkan update gosip terbaru, dan setialah dengan HP-mu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, sampai Anda lupa untuk memberesin rumah, apalagi tempat tidur Anda. Tenang saja, karena sekarang Anda lagi mencoba membiasakan untuk mendelegasikan semua masalah hidup Anda. Anda kan punya versi masa depan sendiri kan? Mungkin dengan begitu, akan banyak energi dan motivasi yang bisa Anda dapatkan. Langkah keempat, cobalah terlihat sibuk. Setelah Anda duduk untuk melakukan beberapa pekerjaan, lalu cobalah buka aplikasi Excel atau Word untuk membantu Anda merasa produktif. Berikan judul yang bagus pada dokumen tersebut. Dan setelah itu, segeralah buka TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter hanya sekedar untuk memeriksa apakah Anda melewatkan sesuatu yang update. Karena sayang banget untuk melewatkan hal-hal yang menjadi trending atau FYP tersebut. Coba lihat, sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang Anda lakukan kan? Selama Anda duduk di depan meja kerja Anda dan aplikasi dokumen Word itu masih terbuka, itu akan membantu Anda untuk menipu hati nurani Anda lagi melakukan pekerjaan. Walaupun memang sebenarnya Anda tidak melangkah lebih jauh dalam hidup Anda. Langkah kelima, tunggulah peluang. Jangan sekali-kali untuk proaktif dalam menemukan peluang baru, apalagi untuk mengembangkan karir Anda atau untuk bertemu dengan orang baru. Tunggu saja semua itu datang mengetuk pintu rumah Anda. Lagi pula, jika itu memang terjadi, itu akan pasti terjadi. Kalau memang itu rezeki Anda, itu akan menjadi rezeki Anda. Anda mungkin akan bertemu dengan gadis impian Anda suatu hari nanti, dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Anda mungkin akan mendapatkan pekerjaan impian Anda jika Anda menunggu cukup lama. Bagaimanapun, yang paling penting adalah tidak mengambil tindakan. Abaikan kata pepatah bahwa keberuntungan itu adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Itu omong kosong. Jangan mencoba mencari cara paling efektif untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tunggu saja sampai semuanya berjalan dengan lancar. Intinya, tunggu saja semua keberuntungan di rumah Anda dan tidak usah kemana-mana. Langkah keenam, gak usah merubah apa-apa.
Ketika seorang teman untuk mengajak keluar untuk diskusi, ke majelis taklim, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, katakan saja tidak. Lagi pula, Anda sangat sibuk akhir-akhir ini dan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kan? Ketika bos Anda memberikan Anda kesempatan untuk memimpin rapat di tempat kerja, cobalah untuk mencari alasan untuk menghindarinya. Kuncinya di sini adalah, berikanlah kesan kepada semua orang bahwa mereka seharusnya membiarkan Anda melakukan hal Anda sendiri. Jadilah orang yang sangat pandai untuk mengatakan tidak, sehingga orang berhenti untuk meminta Anda melakukan apapun. Langkah ketujuh, curigailah semua orang. Jangan pernah memberikan orang keuntungan dari sebuah keraguan. Percayalah bahwa semua orang pada dasarnya ingin memanfaatkan Anda. Dan karena itu, Anda harus menjaga dan memasang batasan untuk melindungi diri Anda secara emosional. Asumsikan semua senyuman orang yang diberikan kepada Anda itu adalah palsu dan mereka mempunyai motif yang jahat. Perlakukan itu kepada semua orang. Langkah ke-8, jangan pernah memperbaiki hal-hal yang tidak Anda sukai tentang diri Anda. Teruslah untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang membuat Anda merasa tidak manusiawi dan lemah. Jangan pernah membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda dapat mengatasi rintangan atau menjadi lebih baik. Jangan pernah coba mengatasi sifat buruk atau mengubah gaya hidup Anda menjadi lebih baik. Tetaplah pada pemikiran bahwa orang tidak bisa berubah. Jadi, sebaiknya Anda tidak perlu mencobanya. Langkah ke-9, fokuslah pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Sesering mungkinlah untuk marah pada kondisi lalu lintas, marah pada pemerintah, marah pada pandemi, cuaca, dan kata-kata orang tentang Anda. Anda harus benar-benar menguatkan pemikiran itu bahwa dunia ini kacau dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Fokuslah pada kekurangan orang lain, ketidaksempurnaan negara, dan keadaan ekonomi yang lagi turun. Pertahankan pemikiran bahwa apa yang terjadi dengan Anda akibat masalah-masalah dari luar tersebut. Itu akan sangat membantu Anda untuk merasa tidak berdaya. Dan jika Anda mencoba menjadi sengsara, hal tersebut adalah hal yang sempurna. Langkah ke-10, gunakanlah rasa takut sebagai motivasi. Jadikan rasa takut sebagai konsekuensi negatif, sebagai motivator utama Anda untuk semua yang Anda lakukan. Tetapkan batas waktu yang membuat Anda takut dan hukumlah diri Anda karena gagal memenuhinya. Ingatkan diri Anda secara terus-menerus bahwa seluruh hidup Anda bisa berantakan jika Anda tidak menjaga kepala Anda tetap di atas air. Langkah ke-11, lakukan hal yang membuat Anda nyaman. Biarkan zona nyaman Anda membuat otoritas atas apa yang Anda lakukan dan apa yang tidak Anda lakukan. Jika Anda merasa tidak nyaman, ya jangan lakukan. Hindari ketidaknyamanan dengan cara apapun. Berpartisipasilah hanya dengan aktivitas yang akrab dan mudah. Jangan menyibukkan diri untuk mencari perspektif dan pengalaman baru. Tetaplah di jalur Anda. Tetaplah melakukan apa yang membuat Anda nyaman. Langkah ke-12, percayalah bahwa Anda spesial. Berperilakulah seolah-olah Anda berhak atas segala hal dan atas dasar bahwa Anda itu berbeda dari orang lain. Asumsikan jika orang-orang yang memiliki apa yang Anda inginkan dalam hidup bahwa sebenarnya mereka tidak pantas untuk mendapatkan sebanyak Anda. Selalu anggap bahwa diri Anda itu berbakat, unik, dan Anda adalah satu-satunya. Ini akan membantu Anda untuk mengembangkan kerumitan dunia luar yang akan menyulitkan Anda untuk terbuka kepada orang lain dan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Maka itu akan menjadi sempurna untuk menjadi sengsara. Langkah ke-13, lihatlah hidup bukan seperti apa adanya, tapi seperti apa yang Anda inginkan. Selalulah melamun di mana segalanya akan menjadi lebih baik. Berfantasilah tentang semua kehidupan yang Anda inginkan dan Anda impikan. Maka semua masalah Anda akan hilang. Anda harus memastikan bahwa secara mental Anda telah melarikan diri sejauh mungkin untuk mengalihkan perhatian Anda terhadap rintangan dan masalah yang ada di depan Anda. Curahkan energi mental Anda bukan untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan diri Anda, tetapi untuk membangun fantasi sebesar dan sedetail mungkin. Renungkanlah setiap hari tentang apa yang Anda beli, apa yang Anda inginkan, andai kata Anda memenangkan kuis atau lotre atau mungkin menjadi selebriti. Terus-meneruslah membandingkan hidup Anda dengan fiksi-fiksi yang Anda bangun tersebut. Jadi, jika penderitaan adalah hal yang Anda kejar dan Anda selalu mendambakan konflik setiap hari, maka Anda sangat beruntung jika mengikuti nasihat ini. Karena
karena Anda akan sengsara seumur hidup. Terima kasih.